Hai, selamat datang di video tutorial SketchUp bersama saya Wahyu dari wahyuesgroup.web.id. Sekarang saya akan menunjukkan freehand tool. Freehand tool di sini ya. Ada keterangannya di sini, press left mouse button and drag to draw. Jadi cara menggunakannya, klik kiri mouse dan Anda bisa drag seperti ini ya pada viewport Anda seperti ini. Kebanyakan freehand tool digunakan untuk membuat kontur ataupun sesuatu yang berbeda di model yang kita miliki. Ini contohnya, saya menggunakan rectangle di sini ya, seperti ini. Saya akan coba ya, nah seperti ini. Nah, kebanyakan digunakan untuk pembuatan kontur-kontur seperti ini. Penggunaannya sangat mudah sekali, bukan, mengenai freehand tool. Jangan lupa subscribe, like. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Hai, terima kasih Anda telah melihat video tutorial YouTube saya. Bila Anda kesulitan mendownload untuk dilihat secara offline, Anda bisa memanfaatkan fasilitas store yang ada di website wahyuesgroup.web.id. Atau Anda juga bisa menggunakan fasilitas website bukalapak.com wahyuegk dan juga tokopedia.com wahyuesgroup untuk membeli video tutorial saya dalam bentuk premium ataupun free DVD tutorial YouTube. Bila Anda mendapatkan kesulitan saat mengikuti video tutorial saya, Anda bisa menggunakan menu diskusi yang ada di YouTube Discussion, atau melalui pesan Facebook bila Anda memiliki akun Facebook tentunya. Bila tidak memiliki akun Facebook atau YouTube, Anda bisa menggunakan menu kontak yang ada di website wahyuesgroup.web.id. Luangkan sedikit waktu untuk mengisi testimoni yang ada di website wahyuesgroup.web.id. Jangan lupa subscribe channel saya. Dan terima kasih.